sebagai pramugara. Salah. Ya. Makanya belajar sama yang ngerti. Iya. Sejak kapan treadmill kayak gitu? Ya kan gua. Ini ada tepatnya. Kan gua baru sekali. Berdiri di sini posisinya. Di sini. Nah, ini dia. Ini. Dia paling tahu di sini. Pencet berapa kita mau. Kecepatannya. Kecepatannya. Udah tinggal play. Tinggal play tes. Kayaknya lu berdua kayak ituan. Apa? Kayak kehilangan pisang, tau gak lu? Kesel dia. Ngapain sih kita? Napasan aja deh, kalau bisa deh. Kan gua kan udah lama ya ikutin treatment yoga. Oh yoga. Oh ini oke nih. Ikutin gua aja ya, cuma. Kata ikutin lo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dit. Gua M. Gua L. Maksudnya exhale, keluarkan. Oh, inhale. Inhale tarik. Exhale keluarkan. Okay. Ngomong kan gua enggak ngerti bahasa Inggris. Tugas lu cuma keluarin aja ya. Kalau udah gua mencetikan jari, lu harus XL keluarin. Oke. Okay. Wah, lu begini sih. Gua salah. Iya, tepuk lagi. Jangan diginiin, kalau diginiin mah dia langsung. Wah. Udah, bangun. Oke. Okay. Padahal cuma gini dong ya. Bangunlah. Aduh, bangun nih. Lu bangun. Ayo lanjut. Kita sambil nungguin junior. Kita semangat dong. Sambil nungguin. Sahur-sahur seger. Sahur lebih seger. Sahur lebih seger. Yuk, bisa yuk. Gitu. Kita ini akan, nah ini ada junior mau datang. Dari mana aja kalian datang terlambat jam segini? Kalau di calling jam 8, datang jam 9 dong. Telat dong kalau kayak gitu. Maaf, saya baru datang dari Medan, Bang. Konnichiwa, dari Nihon karakimasta, yorosuko onegai shimasu. Oh, ngomong jorok ya? Dari mana? Enggak. Dari Jepang. Pegawai Yoshiona nih kamu ya? Bukan. Kamu mau apa kemari? Ramen 2 ya? Bukan. Iya, saya mau pramugara. Okay. Kamu tahu syarat-syarat pramugara itu apa? Tahu. Apa? Tahu. Ya, tapi Bapak tahu nggak? Tahu ya. Yang tuh tahu nggak? Ya, saya mah tahu. Ya, aku juga tahu. Ya, apa? Apa syaratnya? Kok tahu nggak? Tahu. Kok nggak tahu ya semuanya? Tahu. Tahu. Apa? Yang pertama. Ya. Hidup. Akan bugar, yang pertama harus bugar. Ya, itu maksudnya adalah kalian datang ke sini harus bisa menjaga stamina. Karena kalian nanti di udara itu berjam-jam. Kalau kalian loyo gimana? Ini aja kita udah tentuin jam datangnya kalian telat. Betul. Kalau pramugara itu tidak boleh takut ketunggiran. Ya itu juga nggak boleh. Ya ketinggian nggak boleh takut, harus tenang. Harus tenang. Harus sehat. Iya tahu. Latihan pertama adalah cek keseimbangan. Oke deh, ini ahli dia. Dia pramugara paling senior. Karena kita dalam pesawat itu butuh keseimbangan. Iya. Nah, pelatihannya di darat aja dulu. Iya. Jadi gini. Nah. Itu aja dulu. Coba satu-satu. Pak, saya mau nanya, mereka begini jadi seimbang? Jadi geblek. Ya, jadi seimbang dong. Jangan butuh pelatihan supaya nanti di pesawat kita bisa siap. Oke, kita cek konsentrasi kalian dulu deh. Oke. Ya. Oke. Ayo Kenta. Iya, siap. Sini. Siapa? Kamu sini. Saya kan senior. Oh, iya, sama. Saya juga senior. Iya, enggak mau sih biar kelihatan. Ya.
Kepala, pundak, tutup, papi. Kaki. Kok ada papi? Ya tahu. Kaki. Kepala, kuntut, paki, puntut, taki, puntut. Iya tahu. Kepala, parah, pundak, kuntut, pundak, pundak, lutut. Lutut. Luntung. Lutut. Luntung. Lu ngatain gua tuh. Apa itu? Masa gak bisa ngomong lutut? Lutut. Runtung. Lutut. Runtung. Lutut. Rontong. Apa-apa tuh? Lutut. Luntung. Lu. Lu. Tut. Tut. Nah. Nah. Lutut. Lutut. Nah. Iya bisa. Lepak. Kepada. Runtung kaki. Runtung. Bundak. Kepala. Kepala. Kalian dengerin apa kata saya ya? Iya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kepala, lutut, kaki, tandang, kaki. Konsentrasi, konsentrasi. Kepala, lagunya bukan itu deh. Begitu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Iya. Kepala, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kan salah. Salah itu konsentrasi. Kamu dengerin kata-kata di kepala, keparang, pundak, lutut. Kepala. Kepala, pundak, lutut, kamping, bungkak. Pak Gunawan tadi dia begini. Kepala, pundak, buntut kaki, buntut kaki. Ini saya tanya, pundaknya mana? Pundakku itu ini. Yang mana pundak? Tunjukin. Ya itu masing-masing beda kan? Iya, mana? beda sama ya, semua. Sama. Pundak ya, pundak cewek atau pundak cowok? Pundak cowok. Kamu. Pundak cowok. Ya. Itu pundak cowok. Iya. Iya tahu. Coba kepala. Kepala. Pundak. Pundak. Iya tahu pundak. Pundak. Kundang bagin dungkang. Berikutnya deh. Lagi kalau dia tuh enggak bisa kepala pundak lutut kaki bisa. Kalau dia tuh benar kepala pundak. Semuanya pundak. Semuanya pundak. Karena dia enggak hafal, dia enggak tahu urutannya. Mas Didi ajarin cara menyambut tamu. Manners di pesawat ya. Iya. Aku ajarin pantun ya. Ada pantun, istilah pantun di dalam pesawat untuk pramugara semuanya. Pantunnya kayak gini. Malam Minggu enggak kemana-mana. Cakep. Pas keluar ngelihat tabrakan beruntun. Cakep. Jadi pramugara enggak boleh semena-mena. Harus dengan sopan santun. Oke, sekarang kamu nyambut penumpang. Nyambut penumpang. Gampang-gampang ya. Oke, gampang ya. Gampang banget. Kan? Iya, gampang. Iya. Jarang-jarang ku pasar Minggu. Cakep. Zettai ni ikou ne Nihon ni. Cakep. Itu nyambut penumpang. Dari mana? Ya dia kayaknya nyambungin pantun Jepang sama pantun Indonesia. Iya, campur. Gak boleh. Dicampur. Enggak, ini udah. Tapi namanya siapa? Kenta. Kamu gini deh, kamu si ajain badan supaya diturunin dulu berat badannya. Karena butsi badan yang ideal. Benar. Contoh ini waktu saya pertama kali lihat. Tanda badan kurang sehat, mudah ngantuk, sering nyender, setiap saat oles minyak angin. Nah itu. Jadi apa harus sehat? Oh, saya kayak sering melihat momen itu. Ciri-ciri itu tergambar sekali ya. Saya sering melihat itu. Jadi kamu jangan seperti itu ya. Makanya kalau kesehatannya kurang sempurna, kelihatan badannya sehat, mukanya pucat. Mukanya putih soalnya. Orang badannya kekeringan. Ada gitu. Tanda-tanda vital yang paling fit, yang tidak fit. Ya. Ketika semua ciri-ciri ini kamu sudah, udah ngantuk, sering nyender, setiap saat oles minyak angin, dan di ujungnya kamu teriak, "Tono!" Gitu. Udah fix. Iya. Tapi kami bakal bisa lulus di uji coba ini enggak kira-kira? Wah, tergantung abang-abang ini. Lihat, ada contoh kemarin nih. Pilot dan co-pilot yang tidur. Benar. Itu berbahaya untuk bahaya. Para penumpang. Iya, bahaya banget. Jadi harus kita fit. Betul, staminanya. Staminanya. Jadi kami kalian siap. Harus pastikan pilot dan co-pilot tetap terjaga. Iya, betul. Kami siap dilatih apa aja. Oke, sebentar. Supaya tidak tertidur. Kalau begitu saya tes. Saya tidak akan kita semua jangan dikasih tahu. Oke. Alat apa ini? Ini. Iya, coba.
praktekan. Salah. Kepada para penumpang harap segera menggunakan sabuk pengamannya. Salah. Kita tahu. Kita tahu. Coba kita. Coba tebak. Gampang sekali dia satu menjuruh. Kali tes. Satu lagi tes untuk kalian ya. Iya. Ini mengetes intuisi kalian sampai mana. Intuisi. Ah, apakah itu? Nah, tebak. Di mana bolanya? Di mana bolanya? Di mana bolanya? Tadi kalau tadi udah set, di sana bolanya. Salah. Kenta, ini kan tadi bolanya taruh di sini. Iya. Terus yang tendang, tendang di sini. Tapi masih ada di sini. Bolanya di sini. Iya. Dua-duanya salah. Jadi yang benar mau tahu di mana? Di mana? Pakai intuisi kamu. Lebih tajam lagi melihat. Saya melihat sini. Just saya tenang ke sini. Lihat, Miss Wendy. Ya. Nah. Ada di situ. Intuisi yang dipakai. Harus dipakai itu. Wendy menangkap dengan tek. Wendy dengan tangkap dengan ketek di sini. Bolanya oke, sekarang. Pakai intuisi kamu. Pakai intuisi kamu. Kemana bolanya? Ah. Mas ada di sini. Tiba-tiba lengket di sini bolanya. Di sini. Benar. Ah. Salah. Oh, kok salah? Salah. Kamu. Di atas. Di atas. Salah. 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 Makanya lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat baik. Ada di sini. Ini berarti. Intuisi kamu. Intuisi kalian harus berlatih. Ada yang mopir? Ada yang mopir? Diambil apa pirnya? Pir hijau. Di intuisi harus bermain di sini. Betul. Itu. Itu latihan basic-basic. Mau satu lagi? Bapak memberikan? Ya, satu lagi ya. Biar intuisinya makin terasa ya. Lihat. Siap ya. Di mana bolanya? Nah, kan. Kalau yang tadi semua tuh selesai. Selesai. Taruh, tendang. Selesai. Ini tek, tek, tendang. Iya. Ini belum dipukul. Bolanya di mana? Di mana bolanya? Bolanya di mana? Coba kamu. Ya bolanya. Kalau mau pakai intuisi, jatuh bolanya. Tidak kepukul. Salah. Salah. Nah, aku ini kan, gini. Set. Dari awal gak pegang bolanya. Ah, hampir benar tapi salah. Yang benar adalah bolanya ada di mana? Lihat, intuisinya harus lihat. Seluruh tubuh saya harus perhatikan dia. Iya. Di mana bolanya? Di mana? Gak tahu? Gak tahu. Di sini.